Masih lain, Presiden Joko Widodo bersama keluarga liburan ke Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat. Ya, Presiden bersama rombongan berkeliling di Taman Safari selama 2 jam. Dalam rekaman CCTV nampak iring-iringan kendaraan Presiden melewati sejumlah satwa yang menjadi koleksi Taman Safari Minggu siang. Presiden Joko Widodo dan keluarga sempat memberi makan ke sejumlah satwa, di antaranya gajah dan jerapah. Rombongan langsung bertolak kembali pulang setelah berkeliling melihat satwa selama 2 jam. Dalam perjalanan pulangnya, Presiden terjebak macet hampir 1 jam.